Halo, ketemu lagi dengan Gion Perkasa Motor atau GP Motor. Ini cara memasang timing bell mobil tap, yaitu harus lepas radiator. Ya, topinya adil. Lepas radiator, lepas kipas, puli, lepas tutup timing bell, kita topkan. Setelah semuanya top, baru pasang talinya. Setiap ganti timing bell, jangan lupa ganti tensionernya supaya nanti yang dikhawatirkan tensioner sudah tua, sudah lakernya sudah haus, macet bikin putus juga timing bell. Bisakah pemasangan timing bell tanpa top? Kalau dia sudah ahli pasti bisa. Yang penting sisaan bongkar, ditandai, terus tidak diputar-putar. Nanti ditandai, didiamkan. Kalau diputar dia akan seperti semula. Tapi kalau diputar-putar ya, dia harus top. Nah, ini putus timing bell, pushrodnya bengkok 8. Mana yang bengkok pushrodnya? Makanya kerugiannya kalau timing bell sampai putus, kalau yang pakai pushrod ini, pushrodnya bengkok. Ini ada 8 yang bengkok, harus diganti. Nah, kan rugi besar. Timing bell harganya mungkin harusnya cuma habis penggantian timing bell berselaker itu paling sekitar 1.500. Habisnya jadi ini sekitar, karena ini berapa satu tadi? 100 berapa, Budet? 140. Anggap saja kalau 10 sudah 1.5 juta. Sudah masuk uang 3 juta lebih. Belum olinya. Olinya nanti ganti saja Pak Adi ya. Karena kemarin kehujanan dibuka Pak Bos Pro itu kemarin. Lalu minta tolong olinya diganti saja ya. Ganti busi berapa Pak? Ganti saja, ganti busi, tidak di setel tunap enggak apa. Mobil apa ki? Honda Freed 100 ki. Ya. Kenapa enggak di tunap sekalian supaya enak? Tunap 350, apalagi mau gurah lebih enak lagi, irit lagi bahan bakar Pak. Karena khawatirnya kalau cuma diganti pada dia kotor itu RPM-nya rendah, mati-mati di lampu ya, merah. Kalau RPM-nya rendah sekali kayak kalau keluar daerah saya kecepatan tinggi tidak mau naik 80. Oh, minta di setel mesinnya itu. Yang cuma ganti busi enggak mampu itu. Lebih baik cunap sekalian. Iya, nanti ongkosnya busi sendada ada ikut 350 itu. Jadi dibersihkan semua itu trotolnya apa? Berapa lama? 1 jam 2 jam selesai. Nggak, masuk sekarang sore selesai. Sore selesai? Iya, selesai jam 5 selesai. Oh. Iya. Daripada cuma ganti busi nggak sempurna ki. Ibaratnya orang makan cuma nasi, tidak ada lauknya, tidak ada sayurnya. Fred. Oh, itu yang depan rumah kah? Iya, depan rumah. Oh. Yang depan rumah kah? Yang Fred putihnya. Yang saya tabrak itu. Saya mundur, saya cepat-cepat. Tuh kan sudah siang, mau ke rumah sakit. Ya nanti kasih tahu karena dia bawa busi sendiri. Dia kan mau pasang tadi, ongkos pasang. Apanya dikenal? Lampunya dia pecah. Saya
saya lampunya pecah, dia bodinya karena pas sudut pintu toh. Dibawa ke Pak kan toh Mas Anu, Mas Noko, Mas Sarno. Kenapa apa kita sini? Kenapa? Enggak ada bodi. Oh, dia anu Mas. Eh, CVD enggak ada yang tabrak yang dalam. Alhamdulillah. Itu nih. Ini stres. Ini stres. Ini kondisi bengkel Gion. Hari kedua setelah Lebaran. Bukan HP itu. Yang bunyi starter. Halo. Adi enggak ditahan enggak lompat ke anunya itu. Ya, itu saya maksud apa? Harus ditahan toh? Minta tolong bantuan. Biayanya Avanza. Berapa? Berapa sih itu Avanza? Apa? Avanza tadi, biayanya berapa? Pastinya ini berapa? Yang mana? Avanza merah. Kade. Gak tahu deh, saya belum bikin notai. Buku tanya ibu. Pastinya mungkin yang 3,5. 3,5, yang Pak Boto? 3,5. 350. Iya, kalau mau kasih anu 1 juta, gak apa-apa. Kalau 1 juta, ada kembali. Bastir, nah. Mobil itu. Ini bilang kasih mah dulu bombana. Eh, celanaku.